Saudara, akhir masa libur Natal dan Tahun Baru, arus balik penumpang kereta api meningkat di wilayah Daop 8 Surabaya. Hingga Senin siang, ada 22.100 penumpang yang turun di sejumlah stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya setelah berlibur. Sementara penumpang yang berangkat mencapai 19.654 orang. Penumpang terbanyak turun di stasiun Gubang Surabaya yang mencapai 8.071 orang. Sementara di stasiun Surabaya Pasar Turi dan stasiun Malang, penumpang yang turun sebanyak 5.621 dan 2.613.